Ya coba. Khairal baria nadara ilaiya ma'an la'illa kauzulatiya. Khairal baria nadara ilaiya ma'an la'illa. Kinek wong tuane kulino solawatan anak iso. Lah nek kowe nyanyimu rungkat. Nyanyimu tali kota. Nah, kamu sini. Agak hah? Kowe piye? Mencolot. Yo mencolot rono. Wis aku piye kowe engko sik sampean engko sik. Polae. Ini kene Dok, kene Dok. Ini kamu sini ya. Salam dulu gua jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Akila. Akila? Iya. Kamu putrinya ibu tadi. Oke. Okay. Ibu cerewet enggak? Betul. Ayah? Ayah. Rodok. Berarti ibu sama ayah lebih keren mana? Ayah. Keren ayah. Ayah suka ngomel-ngomel. Hmm. Biasanya ayah marah kalau kamu lagi apa? Salah. Ya salah apa, Mia? Bangkang. Bangkang. Belajarin buatan giat. Dan dia makan itu tandanya ayahnya sayang. Ibu kalau di rumah suka nyanyi. Nyanyi apa biasanya yang kamu pernah dengar? Selamatan. Teman tumut-tumut. Coba jajal sama saya gitu mau selawatan. Terserah kamu mau selawatan apa. Biasanya ibu kalau di rumah selawatan apa? Ayo. Apa? Apa? Khairul bariyah. Ayo Akila khairul bariyah. Ayo jajal. Ayo coba. Khairul bariyah nadara ilaiya illa kauzulati ya khairal baria nadara ilaiya ma anta illa kauzulati ya ma anta illa. Kene wong tuane kulino solawatan anak iso. Lah nek kowe nyanyimu rungkat. Nyanyimu tali kota. Kolor katok pedot. Mungkin anakmu dadi ngono kuwi. Rengnya bisa enggak sayang? Coba, coba ayo. Salatu Rabbi alaika ibi. Hayya madama qalbi bidzikri hayya. Kamu sekolahnya kelas berapa sayang? 3. Oh kelas 3 MI. Nggih. Okay. Nah, nanti kalau udah gede cita-citanya pengen jadi apa coba? Penghafal Al-Qur'an. Tapi itu anak wong bolol. Anak wong gede. Nanti pengen jadi penghafal Quran. Kamu udah mulai ngafalin belum sayang? Tereng. Nah tadi kamu naik ini mau disamping sholawatan mau apa kamu? Disamping sholawatan katanya tadi mau hafalan makharijul huruf. Gimana coba? Makharijul huruf makhraj ialah tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf menurut Imam Khalil ada 17. Nah, sampean kepengen berapa? Makharijul huruf ada 17. Kamu sudah hafal? Asik. 8. Oh, tasih hafal 8. Berarti yang 9 masih di bawah ayahmu.
yang ngajari siapa? Guru. Guru siapa? Guru ngaji pondok. Oh, guru ngaji pondok. Kalau ibumu, kalau manggil ibu apa mama? Ibu. Ibu, ibu nggak pernah ngajari? Ngajari Al-Quran. Oh, ngajari Al-Quran, udah sampai juz berapa? 10. Loh, kelas 3 lo udah sampai juz 10. Ya karena memang pendidikan dalam keluarganya bagus. Kakak ya keluargamu. Ini kudung kembang. Anak itu suruh ngaji tapi ibu ini berpanggil tiktokan apa mana sih ngini-ngini bu selpa selfie selpa selfie pinter kamu sayang ya, nanti jadi penghafal Al-Quran ya, pinter kamu. Mamamu suka dengerin ceramahnya Abah enggak? Enggak. Tahu enggak channelnya Abah apa namanya? Abah Anza Channel. Anza Channel. Ayahmu juga sering dengerin? Kok tak kok jauh-jauh datang ke sini toh pengajian ini jauh lo ini. Niku. Ayahnya kenal Gus Ikdam. Mendet. Kenal Gus Ikdam terus? Mendet. Contoh genteng. Oh, apa ya? Contoh genteng. Mendet contoh genteng. Nggih. Gus Ikdam kan damel pondok. Nah, terbukti kan damel pondok. Panggil giling dia. Kan dulu mah ngomong gitu. Mana ceblok wonge. Terus ayahe damel contoh genteng. Ayahe damel genteng. Ayahe duriane Trenggalek. Oh, ayahe duriane Trenggalek. Trenggalek durenan gini asli. Okay. Mangkane. Kok gawe genteng. Nggih. Ya wis ayo. Ya wis nih tak kasih jilbab. Kamu sama mamanya kamu. Nah, tak kasih dua. Nah, ini keluarga hebat ini. Nah, duduk dulu, nanti tak kasih duit. Duduk dulu. Nah, jadi kamu satunya berdiri. Duduk dulu. Akhirnya duduk dulu. Nah, kamu namanya siapa? Si Gandeng. Coba. Indra. Tiga. Rumahnya mana? Iya. Bolorejo. Oh, lagi anak Ewong Bolorejo tepuk tangan. Iya, Bolorejo. Yes. Sarung kok suwe ini? Lekrek mau gopo lagi. Ini perang sarung. Oh, buku perang sarung. Ini perang sarung ngambil sopo. Eh? Kocok ngaji. Terus kalah sarungmu suwe. Masya Allah, ngeberang sarung sampai suwek. Kapan neng ngaji nanti nak? Pak Kasuki. Neng di? Pak Kasuki. Pak Kasuki. Pak Kasuki. Terus tekan Quran apa urung ngaji nih? Urung. Ya tekan apa? Tekan apa ngaji nih? Cilet. Hah? Cilet. Cilet berapa? 4. Oh, cilet 4. Sekolahnya kelas berapa sekolahnya? 3. Oh, kelas 3 podo ambek kuwi rondorene. Zaman munggah arep apa selawatan apa pidato apa ceramah? Selawatan. Heh? Selawatan. Selawatan suara muntek ngono gak kan bengok-bengok. Zaman ning kono ketemu suara bengok-bengok terus. Nggih. Aku sarung, aku sarung, aku sarung. Pengen sampean pengen sarung. Nggih. Heh? Nggih. Sarungnya apa cak apa? Mangga. Saman kok ngerti sarung cap mangga? Delok nanti. Ayahku lo. Yo ayahmu. Ayahmu. Lek ngomong piye kok ngerti tok ayahmu? Yo sarung kowe milik. Sarungku sarung sulal. Nah, terus? Sarung tenanan. Oh, saman pengen sarung tenanan. Nggih. Kaya sarunge ayahmu. Nggih. Sarung ayahmu cap mangga. Nggih. Ya wes tenan. Tenan. Kowe saman tau ngerti TikTok aneh sarung cap mangga? Ngerti. Iki saiki saman yang mlebu TikTok. Judule bocah sarunge suwe. Jauh nih wes gede cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Kaya kui guri kui loh, tentara kui loh. Nih wes, nih jadi tentara apa ya apa wes sampai?
Perang. Perang. Perang Musondi. Belanda. Belanda Usbar. Israel. Oh, mbak Israel, gua apa nom Israel ya? Gua apa nom ini? Kalian diam dulu tentara kok seminggu. Bobo. Israel aku bobo. Apa nih sih bobo? Musuh. Ya kok ternyanyi sampai nih gue ini. Mendang selawatan tol. Bola alamat itu nang. Alamatmu jelas Bonorejo. Bola alamat itu nang. Oh ya gue mau lah gena. Khairul bariyah. Nurul inayah. Ayo kamu bisa enggak? Bukan. Sama tinggi sobo. Alamate. Nggih. Yeah. Bar gawene. Nah, rene kowe. Ndang rene.